Karena Tuhan sekali lagi memanggil kami semuanya datang ke hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik. Sampai hari ini kami masih diberi sehat. Dan hari ini kami juga mau dengar firman Tuhan. Biar hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan juga berkati, urapi kiranya Guru Nugi, biar supaya Guru Nugi bisa berkata-kata sesuai kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Duduk semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Sekali lagi, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Sekali lagi saya berkata, selamat hari Minggu semuanya, shalom. Shalom. Oh, hatinya belum tertuju ke sini. Sekali lagi saya berkata, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Masih belum tertuju kemari. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya, shalom. Shalom. Oke, satu, dua, tiga. Haleluya. Baik, hari ini kita belajar bagian yang ketiga dari apa yang sudah dua bagian sebelumnya saya bicara. Kemarin yang pertama kita belajar tentang apa? Lahir baru. Good. Sekali lagi, yang pertama kemarin belajar tentang apa? Lahir baru. Artinya lahir baru waktu apa? Lahir baru artinya apa? Menerima dan percaya Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, ada kita belajar tentang apa? Sekali lagi, yang kedua belajar tentang apa? Bertobatan. Apa artinya bertobat? Apa? Oh, pertobatan bukan menyesal. Apa pertobatan? Oh, penting sekali ini, sudah tahu lahir baru harus tahu lah artinya pertobatan. Apa pertobatan? Ya, ada kata berbalik, percaya dan berbalik kepada Tuhan Yesus.
Sekali lagi, setiap kata-kata, setiap khotbah waktu kita dengar firman Tuhan, jangan sampai menjadi mutiara yang dibuang ke babi atau kepada anjing. Artinya apa? Mutiara itu tidak... Hah? Apa artinya dibuang ke anjing kepada babi? Artinya apa? Menjadi apa? Hah? Oh, ini khotbah kalau tidak salah sudah sangat lama. Wong Jani pernah bicara berapa tahun yang lalu. Mungkin hampir 2 atau 3 tahun yang lalu tentang mutiara babi anjing. Artinya apa? Jangan sampai firman Tuhan menjadi sia. Kalau firman Tuhan diterima oleh orang yang keras hatinya, oleh orang yang tidak suka Tuhan, oleh orang yang mau cara-caranya sendiri, firman Tuhan itu jadi sia-sia. Itu sama seperti mutiara dilemparkan kepada babi, dia cuma akan injak. Mutiara itu barang berharga kemurahan. Kenapa mutiara dipakai oleh manusia? Untuk jadi apa? Perhiasan. Firman Tuhan dipakai oleh manusia untuk menjadi sama, menjadi perhiasan di dalam hidup kamu. Engkau hidupnya sesuai kehendak Tuhan, engkau hidup seturut kehendak Tuhan, maka orang lain akan lihat kamu begitu indah. Tetapi kalau engkau hidupnya jelek, engkau hidupnya tidak teratur, asal-asalnya, maka orang lain akan lihat kamu seperti sampah. Maka di dalam peribahasa Indonesia ada istilah sampah masyarakat. Apa artinya sampah masyarakat? Ada yang pernah dengar itu? Di dalam peribahasa Indonesia ada peribahasa atau ungkapan mengatakan jangan jadi sampah masyarakat. Apa artinya sampah masyarakat? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Saya tanya, ada yang pernah dengar atau tidak? Dijawab, tidak. Saya kasih tahu, sampah masyarakat artinya orang yang hidupnya tidak beres, orang yang hidupnya tidak ada gunanya, orang yang hidupnya cuma mungkin mabuk-mabukan, jadi pencuri, jadi penjahat, orang yang hidup tidak benar, orang akan ejek dia jadi sampah. Kamu mau menjadi mutiara bagi Tuhan Yesus atau menjadi sampah masyarakat? Sekali lagi, duduk yang manis, dengar firman Tuhan. Bukan cuma duduk manis, kalian semua sudah duduk yang manis. Amin. Semua di sini saya lihat semua sudah duduk manis. Tetapi juga hati dan pikirannya harus tertuju kepada? Sehingga waktu firman disampaikan, firman itu betul-betul menjadi mutiara di dalam hidupmu. Amin. Amin. Baik, mari kita akan buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 21. Kita mau belajar tentang iman dan pengampunan, ya. Kita mau belajar iman dan pengampunan. Oke, ya, mari kita buka kitab kita, Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-21, kita akan belajar tentang iman dan pengampunan. Sudah semuanya ketemu? Sekali lagi, sudah ketemu semuanya ketemu? Katakan amin jika engkau sudah ketemu semuanya. Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama 3, 2. Sekali lagi dibaca, kedua, sekali lagi katakan. Amin. Mari sama-sama dibaca 3, 2 potongan ayat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2. Kisah Para Rasul. Amin. Dari ayat ini kamu belajar dua hal penting. Perhatikan baik-baik, dari ayat ini kamu belajar dua hal penting. Yang pertama, ayat ini mengajarkan bahwa kita telah bertobat dan
Betul, jadi sebagai anak Allah yang sejati, kamu harus betul-betul bertobat. Dan yang kedua, percaya pada Tuhan Yesus itu arti pertobatan yang berapa minggu yang lalu. Berikutnya, ya. Jadi, sekarang saya minta tolong Yohanes baca. Memiliki apa tadi? Memiliki apa? Ayo sama-sama berpikir. Kalau orang yang sudah bertobat, dia akan percaya dan kembali kepada Tuhan Yesus. Saya pernah ngomong tentang transformasi. Berarti dia memiliki perubahan. Perubahan apanya yang harus berubah? Betul, perubahan hidup. Tapi sebelum hidup apalah dulu? Harus berubah apanya? Perubahan apa? Pikiran dan dengan iman, karena dia percaya kepada. Sorry, ini ada dua. Perubahan pikiran dan apa? Dan perubahan hidup. Dan sekali lagi sama-sama dibaca. Betul, kepada Tuhan Yesus Kristus. Gue tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Orang yang betul-betul bertobat, dia harus berubah. Ini sorry, gak ada tanda koma harusnya. Perubahan pikiran dan hidup. Pikirannya berubah, pasti hidupnya. Sekali lagi dengar saya. Pikirannya berubah, pasti hidupnya berubah. Tapi kalau pikirannya belum berubah, hidupnya bisa berubah? Bisa, terpaksa. Bisa, terpaksa. Makanya ada istilah orang munafik. Apa artinya orang munafik? Orang yang cuma berubah hidupnya doang, tapi hatinya sebenarnya tidak mau ikut. Mengerti? Akhirnya dia selalu mengeluh. Akhirnya dia selalu asal-asalan. Akhirnya ditegur sekali, berubah. Tapi ditegur lagi, baru berubah. Besok lagi, berbuat dosa lagi. Itu orang munafik. Perubahannya bukan karena sekali lagi perubahannya bukan karena pikiran. Harus pikirannya dulu berubah, maka hati dan seluruh hidupnya akan. Amin. Amin. Anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh seperti itu. Mari lanjutkan. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Bertobatan. Nah, dalam pelajaran ini, kalau orang yang bertobat, kita mau belajar lebih khusus lagi tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai apa? Ini penting sekali, karena ini setan pun percaya Yesus Kristus nggak? Sekali lagi saya tanya, setan pun percaya Yesus Kristus nggak? Setan percaya ada Tuhan nggak? Percaya. Dia lebih percaya bahkan daripada kamu. Mau baca Alkitabnya, banyak sekali ayat-ayatnya. Kitab Ayub, kitab Matius pasal 4, dan banyak kitab-kitab yang lain menjelaskan setan jauh lebih percaya daripada kamu. Jadi kalau manusia sampai gak percaya sama Tuhan Yesus, betapa jahatnya manusia. Tetapi ketika manusia sungguh-sungguh menjadi percaya, dan lebih utama lagi, harus percaya sebagai apa? Itu yang mau kita pelajari sungguh-sungguh. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita baca sama-sama. Gak usah sama-sama. Tolong Elis baca. Agak keras suaranya. Baik, coba tolong dibaca Matius pasal 1 secara lebih lengkap ayat 21. Yo, dibuka Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Tapi tolong dipimpin oleh Kaleb bangkit berdiri. Semuanya perhatikan Matius pasal 1 ayat 21 dibaca secara lengkap. Ya, yang lain sudah ketemu? Ya.
sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam oleh malaikat, siapa yang akan menyelamatkan kita dari dosa? Siapa yang akan menyelamatkan kita dari dosa dari ayat ini? Tuhan Yesus. Ya, sangat penting sekali kita harus tahu betul siapa Yesus. Nah, jadi menurut pesan Alkitab atau pesan malaikat, apa sih arti nama Yesus berdasarkan apa yang tadi kita baca? Juru selamat. Ya, kalau dari bahasa aslinya, kata Yesus artinya juru selamat. Jadi dia bukan sekedar apa? Nama. Makanya kenapa saya kurang tahu ya, kalau di Indonesia sangat tidak umum orang menggunakan nama Yesus. Tetapi di Indonesia sangat umum sekali orang menggunakan nama-nama nabi. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, termasuk kita sering pakai nama-nama nabi di dalam Alkitab. Orang Islam pakai nama-nama nabi di dalam kitab mereka. Sangat sering dipakai. Tapi coba kamu cari nama orang yang pakai nama ini. Kecuali di beberapa negara ada. Di Filipina, di Brasilia, ada orang namanya Yesus Tukang Nyumi juga ada. Tapi sebenarnya nama ini begitu kudus dan tinggi dan tidak boleh sembarang pakai. Karena artinya apa? Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini namanya Musa? Siapa yang namanya Musa? Ini gak ngerti. Siapa yang namanya Musa di sini? Nah itu, angkat tangannya. Ada yang namanya Yohanes di sini? Oh ada. Ada yang namanya Sefanya? Ada yang namanya Elizabeth ibunya Yohanes? Ada ya? Kaleb siapa? Harus tahu ya, kalian punya nama-nama yang luar biasa. Harus tahu siapa. Ruth siapa Ruth? Dia yang ngapain? Yang nyangkul sawah di pinggir. Tapi kenapa kamu gak ada yang namanya Yesus ya di sini? Oh, Songhun kita ganti namanya. Yesus Songhun. Gitu. Yesus Sung Hananto. Gitu. Gak boleh. Kenapa? Nah, bukan gak boleh. Nama ini begitu sakral, begitu tinggi. Karena artinya apa? Jadi ini bukan sebarang nama ya. Tapi nama yang khusus diberikan. Karena dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Amin. Engkau percaya? Engkau percaya? Engkau percaya? Oke, mari lanjut. Berikutnya, tolong dibacakan, Daniel. Dari dosa kita, Gun. Ya, dari dosa-dosa. Bahkan bukan satu. Ini saya gunakan kata dua kali ya. Artinya dosanya cuma satu. Enggak, kamu hidup dari sejak kamu lahir, bahkan sebelum kamu lahir, kamu sudah bawa dosa. Kita hidup baru setahun, sudah banyak masalah. Kita hidup 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapa banyak itu dosa yang kamu sudah lakukan? Berbohong, mencuri, berpikir jahat, berpikir jelek. Apa macam-macam, bahkan yang orang sekalipun katakan, wah anak itu hebat, baik sekali. Jangan-jangan hatinya penuh dosa. Dosa itu ada di mana-mana. Tapi Tuhan Yesus, puji Tuhan, Tuhan Yesus hadir menjadi penyelamat bukan cuma untuk satu dosamu. Bukan cuma untuk dua dosamu. Bukan cuma untuk tiga dosamu. Tapi untuk semua dosa-dosa kamu. Oke, mari tolong baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga secara lengkap terlebih dahulu. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Dibuka semuanya. Waktu buka boleh sebenarnya sekalian boleh dicoretkan Alkitabnya ya. Setahu saya waktu itu Wong Nyanyi pernah ngomong boleh digaris-garis ya. Ini ayat-ayat penting ya, selama khususnya ya di khotbah-khotbah yang lain juga sama. Tapi di dalam khotbah-khotbah ini, ayat-ayat ini penting dan sangat mungkin untuk dihafalkan. Ya, jadi silakan waktu buka boleh digaris bawahi, nggak usah pinjam-pinjam. Besok lagi lain waktu bawa aja penggaris atau apa gitu ya.
Pokoknya 1 Korintus pasal 15 ayat 3 di highlight supaya oh Tuhan waktu itu pernah bicara lewat guru Nugi tentang ayat ini. Oh Tuhan pernah bicara lewat Menjanin ayat ini, begitu. Jadi kita terbiasa dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mari dibaca sama-sama 1 2 3. Ya, tolong bangkit berdiri. Ruth, dibaca sekali lagi. Yang keras suaranya. Amin. Baik, sekarang sekali lagi tolong dibaca potongan ayat ini 3-2. Kristus telah mati untuk dosanya saya saja. Kristus telah mati untuk dosanya Tuhan Yesus sendiri. Walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa ya. Kristus telah mati untuk dosa ibunya dia. Dia telah mati untuk semua dosa kita semua orang-orang yang percaya. Apa yang Yesus lakukan supaya kita mendapat pengampunan dosa? Apa jawabannya? Ayo, saya mau tanya Song Hun, yang mana jawabannya? Soal pilihan ini gampang banget, soal pilihan. Yang mana ayo? Dia mengambil hukuman bagi dosa-dosa kita dengan mati di salib. Dia bicara kepada ibunya sebagai wakil kita. Atau C, dia memandang dosa kita sebagai sesuatu yang tidak penting. Yang mana Song Hun? Yang mana? Yang keras, yang pede dong. Apa? Jawabannya A, B, C. A. Sama-sama apa yang dilakukan? Dia. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Apakah ini sampai mau mati buat kalian? Mungkin bisa ya. Elizabeth mati buat Caleb karena Caleb sudah baik sama saya. Caleb sudah sering bantu saya mau mati buat dia. Mati untuk apa? Pokoknya kalau dia ganggu Caleb ya, saya akan belani dia. Bisa ya? Bisa. Atau Sefa mau mati buat David? Enggak mau. Oh, karena David adalah adik saya mau bela dia. Tapi mau mati buat kita semua, siapa yang mau angkat tangannya? Gak ada ya, guru mungkin tidak bisa. Sebaik apapun manusia di seluruh alam semesta ini, tidak ada satu orang pun seperti Tuhan Yesus yang mau mati buat semua orang. Luar biasa keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mengampuni kita sampai dia mati di atas kayu salib juga. Bukan cuma ngomong. Ya, saya ngampunin kamu. Ya, saya ngampunin kamu. Saya ngampunin kamu. Tuhan Yesus bukan penasehat yang cuma pintar bicara. Banyak guru-guru agama, banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul pintar bicara. Saya bilang jujur aja, kamu baca baik-baik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang-orang hebat pintar bicara. Raja atau sekalipun yang pintar bicara. Pintar bicara memberi berkat, pintar bicara mendoakan, pintar bicara untuk untuk menasehati. Tapi siapa yang berani bukan cuma bicara, tapi dengan tangan yang terbuka, dia rela dipaku walaupun dia enggak salah. Terbukti pengadilan pada waktu itu, Pontius Pilatus mengatakan, apakah Yesus bersalah? Yesus punya kesalahan? Waktu itu orang-orang melihat semuanya. Apakah mereka bisa cari kesalahan Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus kok rela ya? Kok mau ya? Karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Bapa di surga. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kamu dan saya. Amin. Amin. Luar biasa. Waktu saya dengar cerita ini, saya sampai ingin menangis. Hati saya sampai ingin menangis. Betapa besar kasih Tuhan untuk saya. Betapa besar kasih Tuhan untuk kamu.
Betapa besar kasih Tuhan untuk kita semua. Begitu rela sampai dia mau mati di atas kayu salib. Sekali lagi kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-43. Kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-43. Secara lengkap dulu mari kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-43. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin jika sudah ketemu semuanya. Timo sudah ketemu? Baik ya. Kalau bisa di highlight ya. Selain waktu kalau kita datang kepada Tuhan melalui ibadah, baik renungan, melalui apapun itu termasuk baca Alkitab setiap hari, dibiasakan bahwa itu yang kayak Yohanes bahwa itu bagus itu ya, di highlight, namanya highlight gitu ya, supaya kita setiap hari dapat firman yang hidup. Amin. Bukan firman tulisan doang, tapi firmannya hidup ya. Yuk, sama-sama dibaca 3, 2. Baik, tolong minta tolong Joshua bangkit berdiri, baca sekali lagi dengan suara yang jelas. Amin. Baik, jadi setelah kamu tobat, di dalam siapa kamu harus menaruh percaya dan untuk mendapatkan pengampunan dosa? Dalam nama Yesus. Penting sekali ya, dalam nama Yesus. Kenapa setiap hari kita berdoa pasti ditutup dengan dalam nama Yesus? Karena sekarang saya berdoa bukan dengan kekuatan sendiri. Sekarang saya minta pertolongan bukan dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan kekuatan setan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Apakah engkau betul-betul percaya ketika engkau setiap kali berdoa dan menutup kata-kata doa itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Apakah engkau percaya kuasa Tuhan Yesus saat itu sudah bekerja? Percaya? Puji Tuhan. Waktu saya terima Tuhan Yesus hari ini, detik ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh hidup, tubuh, jiwa, rohku kepada Tuhan Yesus. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatku. Maka aku sungguh-sungguh dipakai jadi anak Allah. Maka di situ Tuhan Yesus hadir. Amin. Amin. Masuk di dalam hatimu dan menguasai hidupmu. Mari sama-sama coba tolong. Ayo, lengkapi coba. Sudah bisa belum? 3, 2. Apa barang siapa percaya kepada Yesus atau kepadanya, ia akan mendapat pengampunan. Kisah Para Rasul pasal berapa? Oke, sekali lagi diulang. 3, 2. Ayo, saya ingin dengar Timo bangkit berdiri. Enggak boleh buka Alkitabnya. Ayo tutup Alkitabnya. Coba 3, 2. Yang keras suaranya. Ya, terus. Udah tahu ayatnya tapi enggak tahu alamatnya, kesasar nanti. Apa? Kisah Para Rasul? Ayat? Ayat berapa? Ayat berapa? Ya, sekali lagi ya, Alkitabnya semuanya ditutup. Sama-sama kita ucapkan dengan iman. 3, 2. Kisah Para Rasul. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan mendapat pengampunan dosa. Amin.
Kamu percaya saat ini juga setiap engkau berbuat kesalahan, melakukan segala perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, baru dimarahi guru, baru dimarahi kangsen, baru dimarahi samonim, wong janim, atau guru nuki, atau siapapun itu. Tapi Tuhan Yesus punya kasih yang besar atas kamu. Amin. Engkau bukan anak-anak manusia biasa, tetapi anak Allah. Amin. Kita anak Allah, ya. Tapi jangan dibalik ya. Oh oke, tadi guru Nuki ngomong kayak gitu, berarti ya saya mau bikin kesalahan yang luar biasa besar, ku hancurkan semua barang-barang di bawah. Pasti diampuni sama Tuhan Yesus. Itu namanya belum mengalami per. Ingat ya, jalannya jangan dibalik-balik ya. Ada iman. Yang pertama apa? Lahir baru, waktu lahir baru kemudian mengalami pertobatan, dan setelah bertobat kita memiliki iman yang memiliki pengertian tentang iman dan pengampunan dosa yang benar. Baik, mari lanjut. Tolong Luis bangkit berdiri, sambil berdiri dibaca dengan keras. Suaranya lebih keras tolong. Lebih keras. Ini saya yakin dan percaya menjadi pun gak dengar. Kalau saya aja kurang dengar. Ayo lebih keras. Bisa. Suaramu bisa lebih keras. 3, 2. Ya, menaruh apa tadi? Menaruh apa? Yang keras, yang percaya diri. Menaruh apa semuanya? Iman. Percaya diri saja. Kamu ini kadang-kadang kayak ragu-ragu banget ya. Ya, menaruh iman. Tepuk tangan. Harus menaruh iman ya. Saya lagi lanjutkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sama-sama tolong dibaca. Baik, tolong saya minta Unike bangkit berdiri, dibaca dengan cukup jelas. Amin. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Perhatikan, ayat ini luar biasa. Kalau kamu baca dengan iman, engkau akan mendapatkan kata-kata yang luar biasa sekali. Dan keselamatan tidak ada siapapun juga. Dikatakan tidak ada di dalam kucing, anjing, tapi semuanya. Mengerti? Semuanya. Juga selain di dalam dia. Dianya siapa? Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit berarti semua yang ada di bawah langit ini semua makhluk hidup. Jadi tidak ada itu namanya. Kalau dulu orang dulu ada patung binatang disembah, ya atau tidak? Alkitab saja ada lembu sapi disembah, monyet disembah, pohon-pohon disembah. Karena apa? Dulu orang dulu belum kenal Tuhan Yesus, mereka pikir, oh karena ada badai, ada gunung meletus. Mereka pikir gunung meletus itu berkuasa. Jadi berarti gunung itu adalah dewa. Sehingga banyak orang-orang yang biasanya tinggal dekat gunung, bikin doa di depan gunung. Ada orang-orang yang mereka mungkin pikir karena pohon yang besar sekali itu ada kuasa rohnya. Mereka berdoa sama pohon untuk minta keselamatan. Bahkan hujan sekalipun, saya ingat sekali dalam cerita Alkitab, siapa yang minta hujan? Sampai mereka memotong-motong atau menyayat-nyayat tubuh mereka sampai berdarah-darah. Supaya hujan turun pada waktu itu zaman siapa? Elia. Karena mereka pikir hujan itu dewa.
Tetapi dikatakan di sini di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan, yaitu melalui hanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Coba kamu belajar baik-baik. Ya, kalau kamu belajar baik-baik, apalagi di Indonesia ini agama banyak sekali. Kepercayaan banyak sekali. Sebenarnya kamu harus bersyukur dan sangat luar biasa bersyukur. Bersyukur untuk apa? Engkau akan lihat nama Yesus lebih tinggi dari siapa. Engkau akan melihat betapa besar kuasa Yesus melampaui segala akal pikiran, bahkan agama dan zaman. Amin. Ayat Alkitab yang bicara. Firman Tuhan berabad-abad. Coba perhatikan, tokoh besar mana yang berani dengan jelas mengatakan, aku mati untuk semua orang. Siapa? Selain siapa? Nama siapa? Presiden, orang hebat, orang besar, nabi. Siapa yang bisa mengatakan, aku mati menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan hidup? Cuma siapa? Yesus. Jadi kalau engkau sampai mengkhianati Tuhan Yesus dengan menyangkal dia, dengan mengatakan, aku gak percaya Tuhan Yesus, betapa jahat gak engkau? Betapa keras hatinya engkau? Betapa engkau tidak membuka hati dan jiwa untuk kemuliaan Tuhan? Tetapi ketika engkau mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan dan penyelamatku, maka engkau mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa aja. Mari kita lihat. Ya, saya mau bertanya, yang percaya kepada Yesus berarti itu kan memiliki iman dalam dia. Artinya bahwa kamu harus percaya di dalam dia dan hanya kepada dia saja. Karena itu keselamatan yang diawali dengan pengampunan dosa, diterima dengan iman. Dari pernyataan, empat pernyataan ini, manakah yang benar? Mikir, jangan ngamut. Manakah yang benar? Manakah yang benar? Ayo katakan dengan bersama-sama, dengan teras, dengan lantang. Manakah yang benar? Dalam Yesus dan hanya dalam Dia saja. Amin. Bukan karena kamu dibaptis, walaupun engkau bisa walaupun orang yang percaya pasti dibaptis. Bukan karena melalui pekerjaan baik, bukan karena perbuatan baik. Semua orang mengerti tentang perbuatan baik, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Bukan karena sebagian percaya dan sebagian lagi kita serahkan ke gereja, bukan. Tapi karena engkau 100% percaya di dalam Yesus dan engkau hanya percaya sebagai Tuhan dan penyelamat kamu. Amin. Ya, perhatikan berikutnya. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk mendapat pengampunan dosa? Tolong dijawab siapa ya? Isak coba. Menaruh apa? Menaruh apa? Ayo jawab aja berdasarkan sesuai yang kamu pikirkan kira-kira apa? Menaruh? Menaruh? Apa Joshua? Ya tadi. Dari pernyataan-pernyataan di atas berarti menaruh, coba terus lengkapi, menaruh iman, dalam Yesus sebagai juru selamat saya. Oke, kita simpan dulu ya, bentar apa salah nanti ya. Terus yang lanjutnya, ini harusnya B ya, ini B. Oh, di sini berubah ya. Oke, ini harusnya B. Apa yang Yesus lakukan untuk pengampunan dosamu? Coplok dijawab, coba Joy, apa ini? Bapak banget ini, pasti harus sudah tahu. Apa yang Yesus lakukan untuk bisa kamu diampuni? Caranya gimana? Dia diapain? Dari tadi kemana? Apa Esther? Yang keras, apa? Dia diapain? Ini anak TK juga tahu di jawabannya. Dari tadi kita ngomong. Diapain ini? Rudy apa?
dia apa? Mati di salib. Oke, mari kita cek ya. Oke, good. Tadi yang pertama, menaruh iman dalam Yesus sebagai juru selamat saya. Good, tepuk tangan. Yang kedua, dia mati di salib. Tolong ya, yang 1, 2, 3, 4 di belakang, kamu bukan penonton. Mengerti? Bukan penonton. Jadi waktu kita bicara, sekali lagi Guru Nugi pernah ngomong di awal-awal, tolong waktu saya berkhotbah atau siapapun yang berkhotbah di sini, khususnya tema ini, harus dengan teliti dan seksama. Amin. Kalau enggak, kehilangan hal-hal penting. Baik, lanjut. Nah, ini ada gambar keren banget. Yuk, tolong dibaca Songke. Songke bisa baca dari situ? Oke, tolong dibaca, yuk. Ya, boleh berdiri. Ayo, berdiri. Perhatikan gambar ini, ya. Apa jawabannya coba? Sekarang saya mau tanya, beban apa yang dipikul orang ini, Sompit? Beban apa yang dipikul orang ini? Oke, tepuk tangan. Lanjut. Duduk, boleh duduk. Grace, yo, tolong dibaca pertanyaannya yang kedua. Berdiri, berdiri. Supaya jelas, jangan ditutupin mulutnya. Yo. Di kaki siapa? Kakinya Seva? Kakinya Kak Desi? Kaki siapa? Mas, ayo Inggris, kamu kemana? Aduh, saya pikir kamu ngerti. Ayo, kaki siapa? Lo yang jujur nasi lihat kan? Itu kakinya siapa itu? Saya diletakkan di sini. Kakinya? Siapa lagi yang ada di sini? Yang di sana. Oke, duduk. Lanjut. Coba tolong siapa ya? Yang belum siapa tadi? Udah hampir semua ya. Coba Mose, apa ini? Mose, bangkit berdiri. Dibaca soalnya, kemudian dijawab. Orang B, tepuk tangan. Baik. Nih, jadi setiap kita, nih ya, saya masih kasih gambar sederhana saja. Setiap orang yang hidupnya tidak menyerahkan kepada Tuhan Yesus, itu seperti membawa sebuah barang yang besar sekali dari sejak dia kecil. Misalnya dulu dia pernah nakal, dia pernah bohong, dia pernah ini, tapi tidak pernah minta ampun sama Tuhan. Itu satu-satu makin. Makanya perhatikan ya, nih, ngomong, coba perhatikan baik-baik. Kalian sudah cukup besar ya, setidaknya Pak, paling kecil di sini saja siapa ya? Joy ya, kalau nggak salah ya. Umur berapa kamu? Joy umur berapa? Kamu nggak ingat umur kamu? Berapa? 8. 8 tahun ya. Misalnya sudah, pasti sudah memperhatikan kan semua orang di dunia ini. Paling tidak orang kebanyakan. Kenapa sih orang makin besar, makin dewasa, makin tua, banyak yang makin sering mengeluh? Ya atau tidak? Waktu kita kecil, saya ingat sekali waktu Guru Nugi masih kecil. Kalian hidup itu senang-senang. Semua anak-anak bos juga senang-senang. Ya atau tidak? Main-main, oh lakukan ini, lakukan itu, apapun itu, main-main. Tapi makin besar tanggung jawabnya makin banyak. Bukan cuma tanggung jawabnya makin sering mengeluh dari mulutnya. Ya atau tidak? Makin sering bersusah hati. Makin suka bergosip, bercerita tentang yang jelek dan bercerita yang bagus. Makin kita dewasa, kita sering bercerita yang jelek. Jelek tentang pemerintah, tentang virus corona, tentang teman-teman, tentang orang. Kenapa? Karena bebannya makin. Tapi waktu kita berserah, kita serahkan, minta ampun sama Tuhan Yesus, setiap hari kita ditolong Tuhan dengan berdoa setiap pagi di ruang doa. Ya atau tidak? Kita kalau mau berdoa, apa dulu yang kita mau doakan? Minta apa? Pengampunan. Jadi sehari misalnya Guru Nugi ini bikin masalah, saya marah-marah, saya suka ini, saya suka itu. Tapi karena pagi-pagi saya minta tolong Tuhan dulu, saya minta ampun dulu, saya
besok energinya baru. Semangatnya baru. Dari mulut ini enggak akan sembarang bicara. Dari tangan ini enggak akan sembarangan melakukan sesuatu yang jahat. Tapi kalau hidupnya selalu penuh beban, selalu punya masalah, dosanya selalu disimpan, makin lama makin besar. Akhirnya makin lama penuh kebencian. Pernah lihat ada orang, saya belum pernah lihat ada orang gampang sekali tersinggung. Kita lagi bicara biasa, tapi dia merasa dia yang sedang diomongin. Dia langsung tertutup. Ngomong apa kamu? Ada orang seperti itu. Pernah lihat? Kalau nggak pernah lihat, syukur, nggak usah dilihat. Tapi ada orang yang gampang sekali tersinggung. Ada orang yang gampang sekali sakit hati. Kenapa? Karena dosanya disimpan terus, tidak pernah ditaruh di kaki salib Tuhan. Artinya minta pengampunan Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni, minta ampun terus sama Tuhan Yesus? Karena kita pasti bikin salah. Setiap hari kita bikin masalah. Siapa di sini berani sama saya bilang saya sama sekali dari bayi nggak pernah bikin masalah? Angkat tangannya. Guru Nuki pun. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang dari kecil selalu ada masalah? Paling tidak satu aja di dalam hidupnya. Angkat tangannya. Semuanya punya ya. Guru Nuki pun punya. Ada masalah. Banyak sekali masalahnya. Tapi kita percaya ketika diletakkan di kaki Tuhan Yesus, kita dapat pengampunan. Hidupnya jadi bebas. Artinya apa? Jadi lebih tenang. Lebih tenang. Nanti di belakang ada bicara. Apa hasilnya orang yang diampuni? Berikutnya. Apakah B tetap memikul beban? Yuk sama-sama dijawab. Tidak. Good. Ini adalah cara yang sederhana menunjukkan bahwa dosa-dosamu sudah diampuni. Berapa besar dosa B yang sudah diampuni? Semuanya. Sekali lagi, bukan satu, bukan dua, tapi semuanya. Lanjut. Berikutnya. Jika Yesus sungguh-sungguh mengampuni dosa-dosamu, apakah masih mungkin dosa-dosa itu yang belum diampuni? Tidak. Apa yang Yesus lakukan sehingga semua dosamu dapat diampuni? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Bukan. Satu, dua, tiga. Bangkit berdiri dulu semuanya. Pecah-pecah hujan, semangatnya jangan semangat hujan. Duduk lagi. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Guru Nuki juga ngantuk kalau hujan begini, pinginnya tidur, tapi jangan semangatnya itu ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, biar sama-sama dibaca 3, 2, 1. Mari bersama-sama 3, 2, 1. Karena jadi berapa banyak dosa-dosa yang kamu sudah ampuni? Semuanya banyak ya. Artinya semua dosa. Perhatikan, pikirkan ini baik-baik. Ini maksudnya apa saja yang pernah kamu lakukan? Misalnya tidak tangan, suka berontak, suka keras hati. Ini karena saya berlawanan sama suara hujan, jadi cepat-cepat saja ya. Oke, intinya berapa banyak dari dosa-dosa ini yang Allah ampuni ketika kamu percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat? Semuanya, bagus sekali. Lanjut. Jadi sangat penting bagi kamu untuk mengerti betapa besar pengampunan Allah. Nah, pengampunan Yesus diberikan kepada kamu lewat kebaktiannya yang sudah lengkap. Artinya tidak ada setengah-setengah ya. Renungkan kebenaran ini. Allah, sama-sama dibaca. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang percaya pada Yesus. Dalam daftar berikut ini, berikan tanda dosa-dosa yang Allah ampuni bila seseorang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Apa kira-kira? Yang mana? Cuma satu? Cuma dua? Cuma tiga? Atau semuanya? Betul. Semuanya bisa diampuni. Hanya ada satu dosa yang tidak mungkin terampuni di dalam Alkitab. Dosa menghujat. Menghujat Allah artinya apa? Bebal. Gak mau terima nasihat. Keras kepala, keras hati, dan tidak membiarkan Yesus masuk dalam hatimu. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Oke ya, cuma itu. Baik, lanjut. Apa yang Yesus lakukan untuk mengampuni dosa? Mati di
kayu salib. Apa yang kamu lakukan untuk mendapat pengampunan dosa? Menaruh iman dalam Yesus sebagai berapa banyak dosa kamu diampuni? Semuanya, bagus sekali. Lanjut. Jadi ketika dosa yang memisahkan kamu dengan Allah diampuni, padahal di bawah ini yang seharusnya kamu rasakan. Ini penting sekali. Mana yang harus dirasakan? Damai dalam hati dan pikiran dan mengalami. Ada dua jawaban di sini yang penting ya. Jadi dia harus mengalami damai di dalam hati dan mengalami sukacita yang besar. Mari kita hafalkan sekali lagi Kisah Para Rasul. Barang siapa? Betul. Ayo sekali lagi, apa? Sekali lagi, 3, 2. Sekali lagi, 3, 2. Hal yang harus kamu rasakan tadi berarti harus mengalami iman setelah terima Tuhan Yesus dan kamu betul-betul mengalami iman yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Damai sejahtera kan? Sukacita karena bebannya kan tadi sudah diangkat kan? Jadi saya merasa damai, tenang. Tadinya saya sakit hati, tadinya saya merasa dendam, tadinya saya merasa tidak suka sama orang lain. Tapi karena ada damai sejahtera, saya jadi sukacita. Amin. Jadi ciri-ciri anak Tuhan Yesus gampang atau susah untuk pilihan? Ayo, gampang atau susah untuk pilihan? Gampang. Saya lihat aja dari sini ini mana yang punya sukacita, mana yang punya rasa damai, mana yang pernah senyum. Kalau orang hidupnya kayak gini, mukanya ditekuk, udah jelek-jelek banget. Tapi ada orang jelek, maaf kata jelek, tapi kayaknya manis, penuh sukacita. Senang gak lihat orang kayak gitu? Pasti ada damai dan sukacita. Amin. Amin. Murah senyum, suka menyapa, punya prinsip yang benar, tetapi tidak sombong. Ya, baik, lanjut. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan apa yang Yesus sudah lakukan untuk menyelamatkan dan membawa pengampunan mereka. Sekali lagi. Oke, berapa banyak dosa-dosamu yang sudah diampuni? Semuanya. Sekali waktu semua dosanya sudah diampuni, apakah dua hal yang kamu harus rasakan? Puji Tuhan. Mari kita hafalkan sekali lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 43, 32. Mari bangkit berdiri semuanya, kita hafalkan sekali lagi maksud, kemudian kita tutup di dalam doa. Sekali lagi Kisah 3:21 ayat A. Ya, alamatnya dulu. Yo, Kisah Para Rasul. Oh, 42, tadi ada yang 42. Salah, 43 kok 42. Jangan kabur ya, bocah. Ayo sekali lagi sama-sama 3:2. Masih ada yang 42? 43, 43. Alamatnya nyasar. Siapa itu tadi yang ngomong? Ini rumah 43 misalnya. Situ rumah 42. Kamu masuk ke rumah, Pak, nanti ya belok kanan, belok kiri, ada nomor rumah. Rumahnya nomor 43. Tapi kamu masuknya nomor 42. Salah atau enggak? Salah, ketemu orangnya salah. Mengerti? Yayasan Boas misalnya, jalan Grecol, jalan apa? Grecol RT1, RT3, RT1, nomor 43 misalnya. Tapi kamu masuk nomor 42, ketemu Wong Yani enggak? Ya enggak ketemu, salah rumah. Oke, ngerti ya? Hati-hati ya, jangan sembarang. 3, 2, sekali lagi. Kisah Para Rasul. Jangan goyang-goyang lah, biasa. Aduh, maksudnya ini kita bukan lagi memuji Tuhan, kita lagi menghafal ayat. 3, 2, Kisah Para Rasul.
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita tutup di dalam doa. Semuanya tutup mata, minta pengampunan Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Semua ini kasih kebaikan daripada Tuhan Yesus semata. Anak-anak Boas, hambamu pribadi, Bonyanin Samonim, bahkan seluruh keluarga Boas, ini semua kami bisa mengenal Engkau. Itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan kami percaya Tuhan akan terus didik kami, ajar kami, selalu bentuk kami supaya kami serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kami mau terus setiap hari datang pada Tuhan, minta pengampunan-Mu supaya kami betul-betul mengalami damai dan sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi, saya serahkan kepada Om Doni. Perhentian-perhentian satu bagian.